memastikan Siti mendapatkan perjalanan yang lancar. Amin. Dan itu yang membuat keluarga yang merasa disabar dan lebih tenang. Terima kasih sekali lagi semua Bapak Ibu. Besok saya akan masuk kerja, jadi setiap tahun saya bisa lihat. Saya akan usaha. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Petris yang telah tadi menyampaikan sambutannya, Ibu. Semoga dengan yang saya katakan tadi, kesetiaan beliau sampai detik ini untuk mendampingi dan mendoakan almarhumah istri tercintanya, Bu. Semoga dijadikan lubang pun istrinya Rodah Meriah Jannah, dan tentunya mendapatkan cahaya, Ibu, cahaya yang terang benderang. Dan dengan cahaya terang tentunya lubang kuburnya selalu diterangi, tidak gelap ya, Bu, terangi dengan doa-doa yang telah dipanjatkan, kita panjat bersama-sama, dan tentunya dengan ketulusan doa dari suaminya tercinta, Ibu. Kita nggak tahu ya, Bu, ada suaminya seperti Ibu Siti ya, Bu?